Nah, jadi ini ada bakpia di persis sebelah. Tuh, ini adalah tongseng ayam Sudimoro, kuliner khas Bantul, guys. Nih, kemudian ini ada, penasaran banget, ini ada bakpia, di mana bakpia ini nggak berhenti-berhenti, itu hilir mudik orangnya. Katanya sih fresh oven, nanti kita coba ya. Ini aku aja nunggu dari tadi, orangnya nambah terus. Ya, kita lihat tuh. Nah, sambil nunggu tongseng ayamnya, sekarang kita menuju ke bakpia ini tadi yang bikin aku penasaran. Bakpianya kenapa rame banget gitu kan? Ternyata, teman-teman, ini bakpianya itu Nah, ini adalah bakpia 555 dan beneran fresh oven. Ini dimasak kayak gini. Tuh, ini ada kumbu hitam dan kacang hijau. Tuh, jadi dia benar-benar antriannya kayak gini. Banget lah ini pokoknya. Jadi emang semuanya sibuk. Wah, beruntung nih pas dibuka, Mbak. Baunya. Udah ahli banget. Ini ubi ungu ya, Mbak ya? Kalau yang tadi, Mbak? Kacang hijau. Oh, kacang hijau. Nek ubi ungu rodok tipis-tipis nggih kulite nggih. Sami. Sami. Oh, sami. Berapa menit, Mbak, kalau gini? Kurang lebih 30 menit ya. Oh, lumayan ya. Baru ada 2 rasa. Enggak apa-apa 2 rasa aja. Ini yang putih apa, Mbak? Keju. Kacang hijau. Oh, kacang hijau. Kalau yang kumbu mana, Mbak? Kumbunya belum dikit. Oh, deh ya. Terima kasih. Kacang hijau sama kumbu. Oh, ini kacang hijau sama kumbu. Kita icip yuk. Halo, ini adalah bakpia yang tadi bikin penasaran, bakpia 55. Sekarang aku buka, ini biar Mama sama Simbah juga udah happy. Nih silahkan. Putih ini ada kumbu sama kacang hijau. Kacang hijau.
Oh, Mas Mbak senang kacang hijau ya? Oh, ini kacang hijau. Mas senang kumbu-kumbu yang itu, Mbak? Oke. Ternyata teman-teman, si Mbak sama Mama itu sukanya yang kacang hijau. Kalau aku sukanya yang kumbu hitam. Nih. Ini masih hangat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bakpianya orang Bantul. Kalau ini di Jogja ya kalah. Kenapa? Kurang tipis. Terus habis itu isinya kurang banyak ya. Tapi enak lah. Gimana, Ma? Enak. Nah, gimana sih, Mbak? Aku enggak pernah kayak Mbak. Simba masih tutupan masker, belum didahar ya. Oke. Tadi ini demikian reviewnya. Ini adalah kumbu hitam, Mama kacang hijau. Jadi sekarang kita akan ngicipin. Oh, Simba mau ngicipin. Ini Bismillah. Empuk, Mbak. Langsung. Nah, kita ini ada panda. Panda habis beli tongseng, baunya tongseng. Sekarang beliau kita suruh ngicip ya. Beliau. Pak, silakan. Ini dicicip. Ini kumbu. Ini aku ngicipin kacang hijau. Ya, karena hangat ya. Enak hangat ya. Ternyata ya. Enaknya karena hangat. Enak ya. Nah, begitu ya. Demikian ini ada review kita untuk bakpia sambil nunggu tongseng di daerah ayam kampung. Sekian dari Manda. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.